Oke, selamat siang. Kita jumpa lagi dengan saya, Riri Steli. Untuk video kali ini, pembuatan chambernya ya. Jadi untuk membuat chamber ini, kita harus mengasih acian dulu, acian semen. Jadi biar tidak sulit. Setelahnya, sebelum pasang chamber, kita kasih acian semen biar tidak bocor. Untuk lubang chambernya aku menggunakan holo dari galvanis. Kebetulan yang punya rumah ini seorang konstruksi, jadi banyak holo sisa-sisa teman-teman. Untuk chamber ini cukup sederhana teman-teman ya, cuman 3 skat atau 3 kotak. Nah, kalau begitu selamat menyaksikan.
Oke, teman-teman, ini sudah selesai ya untuk chambernya. Jadi untuk sekatannya ini ya kan, sekatnya ini agak lebih pendek. Kalau ini tinggi, soalnya kalau yang ini nggak ada lubangnya. Lubangnya ini yang di luar sini. Gimana ya? Dan yang untuk chamber yang tengah ini lubangnya di sini di bawah. Ya, sini teman ya, itu ada lubangnya yang di bawah, yang chamber yang di tengah ini ada lubangnya. Lihat, ada lubangnya. Ini chamber yang air masuknya lewat sini. Dan di sini di tengah sini tempat apa ya, busa itu ya, atau batu-batu apa itu ya. Oke, teman-teman, ini sudah selesai ya untuk pembuatan chambernya. Jadi kalau misalkan kurang jelas, komen-komen di bawah, subscribe kalau belum. Tunggu video kelanjutannya, masih ada pengalamannya enggak ini. Ini teman masih belum ya. Oke, kalau gitu semoga bermanfaat. Terima kasih. Ya. Oke, teman-teman. Ini hasilnya ya, kayak gini ya. Kalau misalkan kurang jelas, komen-komen di bawah, subscribe kalau belum. Masih banyak video-video selanjutnya. Gitu deh. Cih. Terus enggak. Oke. Jangan. Ya. Ya, orang sudah.